Seperti itu guys, kameranya sudah tersembunyi. Lagi bareng saya di channel Icana. Selamat datang, apa kabar? Oke, hari ini saya sudah berada di lokasi sarang burung yang pernah saya upload beberapa hari yang lalu. Dan oke, di video kali ini saya mau merekam indukan dari sarang burung yang saya temukan beberapa waktu yang lalu karena saya merasa penasaran. Dan hari ini saya akan coba untuk menaruh kamera tersembunyi agar tujuannya adalah untuk mengetahui seperti apa indukan dari sarang burung ini. Oke, kita langsung saja persiapkan untuk pembuatan alat untuk merekamnya. Langsung saja guys, untuk membuat alat bantuan untuk merekamnya ini kita siapkan motor bekas guys. Ini kita taruh nanti untuk mengintai burung indukan burung tersebut. Oke, kita langsung saja untuk proses penaruhan kameranya guys. Dan alat bantuan sudah siap untuk kita gunakan. Ini kita mau masang, naruh kameranya guys. Oke, biar nggak dilihat oleh burung, kita tutupin aja guys, karena ini harus benar-benar
tersembunyi. Kalau nanti kalau kelihatan burung itu nggak akan mau datang ya guys. Oke, kita tutup pakai ini guys. Oke. Seperti itu guys, kameranya sudah tersembunyi. Oke, kamera siap, action. Oke guys, itu sudah dapat kita saksikan tadi bersama-sama indukan burungnya. Itu saya taruh kameranya itu kurang lebih 1 jam, tapi kerekamnya itu cuma sebentar guys, karena HP saya itu keburu full memorinya, jadi rekamnya cuma sampai di situ guys. Nah, dapat kita saksikan indukan burung itu mirip sekali dengan burung jongkang dan mirip burung SRDC guys. Yaitu kalau mirip burung jongkang itu ekornya itu kayak burung jongkang, ekornya pendek dan warnanya itu juga sama seperti burung jongkang, dan juga mirip seperti burung SRDC guys. Itu sarangnya mirip, kemudian warnanya juga mirip, tapi ekornya itu yang berbeda guys. Dan sampai saat ini saya belum tahu itu namanya itu burung apa. Baik guys, itu saja video dari saya, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukungnya dengan cara like, komen, dan subscribe.